Pelbagai taktik digunakan premis pelacuran untuk menarik minat pelanggan sehinggalah ada di antaranya sanggup menempatkan gadis seksi di dalam akuarium. Dalam serbuan di sebuah rumah kedai di Avenue Park Kuchai Lama baru-baru ini, seramai 9 gadis warga China ditahan polis ketika memperagakan diri masing-masing di dalam sebuah akuarium. Selain membuat pelaburan tinggi mengubah suai premis kepada berciri moden dan mewah, pemilik premis turut menyediakan kad perniagaan yang mempamerkan gambar gadis seksi untuk promosi. Siasatan polis mendapati pemilihan pelacur yang digelar China Doll Grade A itu dilakukan secara rapi dengan memilih hanya berwajah cantik dan memiliki bentuk tubuh menggiurkan. Difahamkan mereka yang datang ke premis berkenaan menunggu di dalam bilik yang hanya ditutup menggunakan langsir sebelum dibuka kepada pelanggan yang bertandang ke premis itu. Kegiatan dipercayai baru 10 hari beroperasi itu menawarkan khidmat seks biasa RM160, manakala pakej istimewa RM180 sejam dengan mandi bersama. Menurut sumber polis, ramai 9 wanita warga China berusia lingkungan 19 hingga 28 tahun dan 5 lelaki dipercayai pekerja premis berkenaan ditahan. Kesemua mereka yang didapati menyalahguna pas lawatan sosial itu dipercayai bekerja sebagai tukang urut dan pelacur di premis tersebut. Polis turut menemui ribuan kondom yang belum digunakan di premis yang tidak memiliki lesen perniagaan itu. Sebahagian bilik yang disediakan dilengkapi beberapa ciri yang diinginkan pelanggan, termasuk bilik air yang dilengkapi katil urut. Dalam serbuan itu juga, polis menahan seorang penjaga premis bersama seorang ejen wanita asing, termasuk dua pekerja kontrak yang sedang mengubah suai premis itu.